kalian juga bisa berdiri-diri di sini gitu sambil menikmati, lihat kanan kiri, nggak tahu deh yang dilihat apa. Ternyata selain ada almondnya di dalam itu juga ada kacang. Salah lagi. Ya, di dalam itu juga ada kismis gitu. Kismis. Segelas kecil glögg tadi itu adalah 40 kroner atau sekitar 80.000. Sumpah ini adem banget. Aduh. Setiap bulan Desember menjelang Natal itu akan selalu ada yang namanya pasar Natal atau Yule Market, di mana orang-orang bisa menjual apa, kenapa sih kakiku gini, di mana orang-orang bisa menjual, ada yang jadi setiap bulan Desember atau menjelang hari Natal itu biasanya akan muncul namanya pasar Natal atau biasa disebut dengan Yule Market, kayak gini nih. Jadi pasar dadakan di mana orang bisa menjual kayak makanan, terus souvenir dan segala macam kerajinan. Jadi macam-macam bisa dijual di sini. Oke. Jadi kita di atas kepung rombet. Filmar, gorebra om ya filmar. Oh, oke. So, betul ya. Ini dia adalah glögg atau minuman khas Swedia, biasanya di bulan Desember. Ini kayak perpaduan rempah-rempah gitu, tapi terus di atasnya kalau di sini dikasih almond. Jadi cocok untuk kalian misalnya dingin-dingin gitu terus minum yang anget-anget, tapi cepet harus segera diminum karena nanti ini bentar aja udah langsung dingin. Banyak orang ya, say, untung gak ketabrak kameranya. Seger banget, manis tapi. Jadi kalau yang gak suka manis, itu agak kemanisan. Kalian juga bisa berdiri-diri di sini gitu sambil menikmati, lihat kanan kiri, nggak tahu deh yang dilihat apa. Tapi pokoknya kalian santai di sini. Jadi mejanya ini tuh disediain buat orang yang mau minum glögg, terus nanti kalau udah selesai bisa dibuang di sini. Nyam 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 nyam. Atau berdiri di sini juga bisa loh. Ternyata selain ada almondnya di dalam itu juga ada kacang. Salah lagi. Ya, di dalam itu juga ada kismis gitu. Kismis. Kok nggak bisa sih? Jangan lupa kalau udah selesai dibuang pada tempatnya, oke? Tahukah kamu harga segelas kecil glögg tadi itu adalah 40 kroner atau sekitar 80.000. Jadi minumnya dikit-dikit aja ya, dan jangan sampai disisain. Thank you.
ini adem banget, aduh. Jadi suhu kayak gini tuh sama aja kayak kalau kita misalnya mecahin es balok tapi nggak pakai sarung tangan. Merah semuanya, kaku semuanya, dan oh my god, lihat dong. Merah, lihat nggak? Oh my god, jelek banget. Oh, butuh kehangatan nih. Tahukah kamu kalau aku itu ngabisin 40 kroner untuk bikin video ini? Jadi tolong kalian subscribe dan bagikan video ini supaya banyak yang nonton, komen yang banyak juga supaya YouTube membagikan ke lebih banyak orang lagi. Karena kalau kalian nggak subscribe, nggak komen, nggak balik modal, say.